Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terima kasih banyak dengan ROS yang telah meluluskan permohonan pindaan terhadap parti yang kita pohon membolehkan kita dapat bergerak sebagai satu organisasi yang sah dan sahih dari segi undang-undang. Walaupun kita sedar dan tahu bahawa parti itu dah agak ada sijil dia, dah ada kelulusan dia. Cuma kita nak selaraskan supaya ianya dapat diubah suai. Jadi saya nak sebutkan di sini, mulanya parti ini nama dia Parti Pembangunan Warisan Sabah. Jadi kita dah ubah atas ketetapan Ahli Majlis Setinggi parti ini, iaitu menjadi Parti Warisan Sabah ataupun dari segi short formnya Parti Warisan. Warisannya. So parti ini akan bergerak sebagai sebuah parti di peringkat negeri Sabah. Dan dia merupakan sebuah parti berdasarkan dengan berbagai kaum. It's a multiracial party. Ya. Dan dia akan logo pun dah. Cuma kita akan daftarkan ke Suruhanjaya Pilihan Raya, iaitu mengikut peraturan. This is the logo of our party. Kamera tak nampak? Nanti timbalan presiden saya tak nampak?